Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu orang? Bertemu kembali bersama saya Samsul dalam channel Acoy Excel. Kali ini resepi minuman ringkas. Kadang-kadang untuk ada vitamin C dia, so ada alia boleh buang angin. So kita sediakan bahan-bahan dia, kita sediakan halia, lemon, sebiji lemon atau seulas ataupun seketul halia lah, halia muda ni, then ini lemon, kita belah dua lah, potong dua, then halia tadi kita parut dulu, kita parut, then kita panaskan air dalam 2 cawan atau 2 gelas. Ini gelas Duralex. Gelas Duralex nih. 2 gelas atau 2 cawan air, kita hidupkan api. Dan kita masukkan yang halia sudah diparut tadi, kita masukkan dalam air. Dan lepas tu kita masukkan gula merah. Dalam ukuran 2 cawan atau 2 gelas tu lebih kurang 3 sudu makan, 3 atau 4 sudu makan, terpulang daripada selera lah. Tapi sebaiknya kita kurangkan manis, lebihkan manis dalam senyuman. Oke, kita biarkan dia mendidih. Sementara kita tunggu dia mendidih, kita perah dulu ni lemon. Gunakan yang ini jus. Kita perah dulu sebiji. Kita perah lemon. Ambil tunggu dia mendidih yang air tu, air gula merah dengan halia. Kita kemas-kemas. Oke, sudah perah. Ngam-ngam sudah perah tu, air mendidih. Kita masukkan yang perahan lemon tadi ke dalam air gula merah dan halia. Kita gaul-gaul, kita kacau-kacau hingga dia mendidih. Dan bila dia mendidih, dah siap dah. Siap sudah tuh, boleh sudah tuh dihidang. Tunggu dia mendidih sekejap. Oke, lambat juga mendidihnya nih. Ah, mendidih sudah. Oke, okay, dah mendidih, boleh kita angkat, kita tapis, dan kita boleh sedialah. Terpulanglah sama ada mau minum panas atau minum ais pun boleh. Dua-dua pun boleh, minum panas, minum sejuk boleh. Itu saja perkongsian ringkas untuk kali ini. Resepi minuman untuk kesehatan, dia boleh buang panas, boleh buang angin. Terima kasih kerana sudah menonton. Terima kasih like, komen, share dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan video-video terkini daripada saya. Salam mesra, salam Ramadan, salam PKP, stay at home and thank you for watching. Wassalam.